Malam semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Kes saman kakak ipar, mahkamah tolak rayuan Ali Putih. Mahkamah tinggi di sini hari ini menolak rayuan pelawak Ali Putih dan tiga ahli keluarganya berhubung bayaran ganti rugi saman fitnah terhadap Siti Nur Hidayah Muhammad Ali. Ali Putih atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rizwan dan tiga ahli keluarganya diperintah membayar RM60,000 kepada Balu Allahyarham Abang Bocik itu oleh Mahkamah Seksyen pada 18 Februari lalu kerana mengeluarkan kata-kata mengaibkan wanita itu di Instagram 2 tahun lalu. Dalam prosiding hari ini, Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Ahmad Syahri Muhammad Saleh turut menolak rayuan Ali Putih dan tiga ahli keluarganya untuk mengetepikan keputusan mahkamah seksyen yang menolak tuntutan saman mereka terhadap Nur Hidayah dan usahawan kosmetik Dato' Sri Alif Syukri Kamar Zaman. Sama itu berkaitan temubual yang disiarkan secara langsung menerusi akaun YouTube Alif Syukri. Sementara itu, rayuan Nur Hidayah untuk menaikkan jumlah ganti rugi yang diperintahkan Mahkamah Seksyen Februari lalu selepas membenarkan tuntutan samannya turut ditolak. Peguam Nur Azmi Rezakaria yang mewakili Ali Putih berkata setakat ini beliau tidak menerima apa-apa arahan susulan daripada anak guamnya sama ada untuk mengemukakan rayuan. Prosiding hari ini dilaksana secara tertutup menerusi aplikasi Zoom. Anak guam saya, Ali tidak ada bersama. Tapi saya sudah maklumkan perkara ini. Setakat ini, saya belum menerima apa-apa arahan daripada anak guam untuk buat rayuan. Pihak kita terima keputusan dibuat mahkamah hari ini, katanya ketika dihubungi. Dalam prosiding itu, Nur Hidayah diwakili Peguam Muhammad Ibrahim Muhammad. Kontroversi bermula apabila Nur Hidayah memfailkan saman keseluruhan berjumlah RM900,000 terhadap Ali Putih sekeluarga. Antara lain menuduh bekas adik iparnya itu mengambil harta abam dan harta anak yatim. Dia juga memfailkan tuntutan faraid, tuntutan hak penjagaan anak, tuntutan kereta dan sebagainya. Pada 27 Ogos 2020, Ali memfailkan saman fitnah terhadap Nur Hidayah dan Alif Syukri. Allahyarham Abam dan nama sebenar Syed Umar Mukhtar yang juga Abang Ali Putih meninggal dunia pada 10 Februari 2020. Nur Hidayah dan Abam melangsungkan perkahwinan di Masjid Jamik Sultan Hishamuddin, Sabak Bernam pada 8 Disember 2017 dan pasangan ini dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Syed Usman Hamzah Al-Jufri yang kini berusia 3 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.